Selama bulan suci Ramadan, Baim Wong memilih untuk tak mengambil pekerjaan pada waktu sahur. Baim mengaku bahwa fisiknya tak kuat karena bekerja di saat momen sahur itu akan terasa amat melelahkan. Bukan hanya itu saja, alasan lainnya yang membuat Baim lebih memilih menikmati sahur di rumah bersama dengan keluarga karena ia amat memikirkan sang istri, Paula Verhoeven. Hal tersebut membuat Nagita sampai memuji Baim. Hal tersebut diungkapkan Baim pada video di saluran YouTube Baim Paula dengan tajuk, Main Bareng Udah, Etawa Etawa Udah. Niat mau sahur bareng, tapi kok malah diusir lagi sama Rafathar, yang tayang pada tanggal 3 Mei tahun 2020. Perbincangan mengenai acara sahur ini bermula dari Baim yang mengatakan bahwa komedian Sule sudah 12 tahun tak pernah menikmati makan sahur bareng keluarga. Soalnya, Sule selalu hadir mengisi acara sahur.